Apa kabar teman-teman, brother and sister dari Sabang sampai Merauke, NKRI harga mati. Kali ini saya akan membahas tentang father of YouTube ya, Deddy Corbuzier yang dilabrak oleh Lucinta Luna, oke? Seperti apa analisis saya ya, ini pribadi saya, ngomongan kata-kata analisis saya sendiri ya, versi saya sendiri, oke? Tonton terus. Boom baby, let's go! Hajar bleh. Lucinta Luna ngelabrak Om Deddy tanggal 21 April dan sekarang sudah jadi viral nomor 1 di trending topik trending di YouTube nomor 1. Dan ajaibnya, kerennya tanggal 23 April Lucinta Luna keluarin video musik terbaru judulnya Tanpa Status. Sebuah keajaiban, sebuah mukjizat yang kebetulan. Hore. Mantap. Teman-teman yang baik hati dan keren-keren, mohon bantuannya dong, dan minta tolong banget untuk subscribe channel ini ya, gratis kok. Terima kasih. Father of YouTube Deddy Corbuzier dilabrak oleh Lucinta Luna ya, kemarin berapa hari yang lalu, dan sampai hari ini baru berapa hari videonya udah hampir 10 juta yang nonton, hampir. Itu pasti jadi viral banget, jadi diberitakan di mana-mana ya. Nah, ini analisis saya ya. Yang pertama tuh, tanda tanya saya yang pertama tuh, kok Lucinta Luna tahu ya kalau Deddy Corbuzier tuh lagi di gymnya dia gitu loh. Sedangkan kan Deddy Corbuzier sibuk banget. Itu kan artis bukan main sibuknya ya. Dia ada tayangan di TV live ya kan setiap hari. Terus dia ada off airnya dia juga ngemsi. Terus dia juga kadang nulis buku. Dia juga YouTuber juga, collab juga sama yang lain. Belum waktu buat anaknya, buat keluarganya, buat pacarnya. Kok bisa Lucinta Luna tahu Deddy lagi di gym saat itu gitu loh. Ini kan tanda tanya banget ya, ini apakah kebetulan? Nggak ada yang tahu, mereka berdua yang tahu ya, tapi itu tanda tanya saya yang pertama. Yang kedua tanda tanya adalah, kok bisa pas si DC lagi di gym itu, kenapa bisa pas lagi di ruang meeting gitu loh ya kan, bener-bener pas lagi ini, kenapa nggak pas si LL dateng tuh si Deddy lagi nge-gym, apalagi di WC ya kan, apalagi makan. Kok bisa lagi pas banget di ruang meeting lagi duduk gitu loh sendiri. Sampai itu kebetulan juga gitu loh, ya kan? Coba kena kalau dia pas datang lagi makan, mungkin malah lebih real ya. Apalagi di WC dipanggilin dulu, LL suruh nunggu, malah lebih real dibandingnya sudah siap di tempat meeting gitu loh. Itu pertanyaan yang kedua, tanda tanya yang kedua. Tanda tanya yang ketiga, tanda tanyanya adalah, kok bisa pakaian si DC lagi rapi bagus banget, pakai jaket kacamata hitam ya kan? Wah pokoknya super keren lah, lagi rapi. Kenapa kalau orang nggak di gym kan harusnya lagi pakai pakaian gym ya kan, lagi ada handuk atau lagi nggak rapi lah gitu loh. Bener nggak, kecuali lu udah selesai atau baru datang gitu kan. Ini kan kayaknya kondisi udah agak lama ya, makanya si LL bisa tahu, bisa datang, bisa rapinya perfect sampai kacamata udah pakai gitu loh. Kenapa nggak ditaruh terus pas datang dia pakai dulu gitu kan? Ini kan lebih kelihatan real gitu loh, yang lebih masuk make sense gitu loh, dibanding sudah rapi keren. Nah, itulah tanda tanya yang ketiga ya. Ini tanda tanya yang keempat itu. Itu si Agusnya kan, kameramennya Agus ya, ponakannya ya. Kok bisa omnya diserang, omnya sendiri ya, lagi dilabrak cewek, dia diem aja. Malah ngambil kamera ngerekam dengan posisi yang bagus ya, view yang bagus pas. Jadi selama belasan menit tuh ya, ada 15 menit, 10 menit lebih dia ngerekam tanpa Lucin LL juga nyerang dia atau Deddy juga suruh stop atau gimana. Jadi dia fair aja. Coba deh kita kalau secara manusiawi ya, secara normal, kita lagi jalan sama om kita, ada cewek ngelabrak om kita walaupun kita kenal, kalau normal ya, apa lu langsung ambil handphone rekam atau lu ngapain nih mbak gitu, tunggu ada apa nih gitu, logikanya kan lu tuh ada apa nih gitu, atau lu misahin sedikit baru lu rekam kalau mulai panas, atau si Deddy suruh rekam aja, itu lebih real, bukannya langsung set tanpa ada perbuatan apa-apa untuk memisahkan seseorang yang melabrak. Sampai tendang-tendang meja, kursi, muka temu panggil polisi, ternyata nggak jadi juga kan. Nah ini tanda tanya banget gitu. Coba deh kita normal gitu ya, om kita lagi jalan diserang sama cewek gitu loh, kita normal ya, ada apa nih stop gini. Jadi nggak, malah kami sut gitu loh, rekam sut. Come on man, itu kan lebih nggak, coba deh ada kata-kata awas apa nih gitu kan, jadi lebih real, lebih kelihatan enak dilihat gitu kan.
Dan yang kelima nih, katanya si Deddy, Om Deddy kan malas ya sama si LL. Ini sekarang malah mau kolaps, denger-denger di video terakhirnya. Mau kolaborasi, mau dipakai bikini atau whatever. Loh ini DC yang kemarin, DC yang kemarin mana gitu loh. Yang katanya nggak bakal dan ini. Sekarang mau kolaps, ini kan menjadi tanda tanya banget besar gitu loh. Buat saya dan banyak orang. Gitu loh, ya kan, bener gak? Dulu kasusnya Deddy Corbuzier sama Hari Jisun begitu. Hari Jisun dulu view subscriber udah banyak, tapi sejak sama Deddy melejit. Sekarang barusan lihat cek di YouTube, Hari Jisun subscribernya hampir 1,5 juta, hampir. Padahal dulu yang Ujung Opa lebih tinggi ya, dulu. Dulu dia masih 800 atau berapa, Ujung Opa udah 1 juta dia. Sekarang set, Hari Jisun langsung menyusul Ujung Opa, Ujung Opa malah kalah. Sejak kejadian sama Om Deddy. Nah, ini kan menjadi... Padahal ributnya cuma makanan ya di itu ya, yang nggak terlalu ini tapi bisa menambah subscriber segitu banyak. Nah, itu kalian pikirkan sendiri, dan ini analisis saya, ini cuma buat candaan aja ya, main-main, nggak ada maksud nyerang siapa-siapa, cuma ini analisis pribadi. Dan ya, yang tahu itu benar apa enggak kan cuma Om Deddy sama LL ya, dan yang di atas. Jadi kita ya udahlah nikmatin sebagai sebuah film yang menghibur aja, oke? Okay? Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Tonton video saya selanjutnya. Oke. Okay. Dadah.